Halo semua, terima kasih banyak bagi kalian yang sudah login di channel Rest in Game. Video kali ini aku masih main Ni No Kuni Cross World. Dan pada kesempatan kali ini aku akan share tentang Vistas dan Chess di game ini ya teman-teman. Vistas dan Chess merupakan salah satu fitur di game ini, sebuah record dari perjalanan kalian. Kedua hal ini akan memberikan kalian CP dalam jumlah yang lumayan jika kalian menyelesaikannya ya. Terutama yang chest bukan hanya CP tapi kalian bisa mendapatkan reward-reward item dari chest tersebut. Jadi sambil berpetualang kalian wajib melengkapi kedua hal ini ya teman-teman. Nah maka dari itu di video kali ini aku sudah rangkum lokasi Vistas dan chestnya di 4 lokasi ya teman-teman. Karena lokasi yang selanjutnya atau map selanjutnya belum terbuka, nanti akan aku update di video selanjutnya. 4 map kita kali ini adalah Southern Headland, Eastern Headland, Golden Grove, dan Sirene Forest. Untuk lokasi Vistasnya nanti aku share langsung dari minimap ya guys. Dan bentuk dari Vistas tersebut adalah kotak seperti ini ya, yang melayang. Kalau ketemu kalian tinggal interaksi saja. Oke, untuk menghemat waktu kalian, kita langsung saja menuju ke lokasi Vistas berada ya teman-teman. Lokasi yang pertama adalah Southern Headland. Kalau dari sini Vistasnya nggak kelihatan, jadi kita harus travel ke sana. Nah, itu dia lokasi ketiga Vistas di map ini. Kalian bisa langsung menuju ke sana. Di sini udah aku zoom. Kalian bisa stop videonya kalau kalian lupa di mana lokasinya. Icon Vistas seperti yang aku beri tanda ini ya guys. Lokasi kita selanjutnya Eastern Heartland. Next Golden Grove. Dan yang terakhir adalah Sirene Forest. Selanjutnya kita masuk ke lokasi chest berada. Dan kalau kalian nggak menemukan chestnya di lokasi yang aku tunjukkan, itu mungkin sudah diambil player lain ya guys. Jadi tips untuk mencari chestnya itu cari server yang sedang sepi. Kalau sudah diambil player lain mungkin chestnya bakal respawn, tapi aku kurang tahu ya berapa lama waktu agar chestnya keluar lagi. Oke, mungkin itu sedikit tips untuk mencari chestnya ya. Dan sekarang aku akan share di mana lokasi chest tersebut berada. Dan yang paling penting kalian harus punya kuncinya ya untuk bisa membuka chestnya.